Salam, saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Selamat datang ke rancangan Laksa for Our Jiwa Episodes. Untuk episode kali ini, saya dijemput untuk menyediakan hidangan laksa untuk jiwa kita. Jom, kita menikmati hidangan laksa daripada saya bersama dengan saya untuk hari ini. Tahun ini kita mengalami banyak keunikan di dalam kehidupan kita. Asam garam kehidupan. Banyak di antara kita mengalami kesukaran, kerumitan, karena sekatan yang telah diberikan kepada kita melalui norma kehidupan baru ini. Ya, begitu juga dengan saya. Pada hujung tahun lepas, saya telah menyiapkan banyak rancangan program untuk tahun 2020 ini untuk penyebaran berita baik Tuhan. Tetapi karena pandemik, semuanya tergendala. Dan saya pasrah, serahkan saja rancangan saya, program saya itu ke tangan Tuhan. Ya, bak kata pepatah, kita merancang, Tuhan yang menentukan. Itulah misteri kehidupan. Dan saya percaya Roh Tuhan masih ada bersama saya dalam rancangan dan program itu walaupun tidak terlaksana. Ya, ada di antara Anda telah mengungsikan ataupun meluahkan perasaan Anda tentang kehidupan Anda, kerumitan masa ini. Antaranya, Anda merasa pelit-peritnya kehidupan ini karena banyak masalah, kerumitan ya, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi Anda sendiri, dalam iman Anda. Malah ada di antara Anda hilang iman dalam Yesus, dalam Tuhan kita. Malah ada yang meragui tentang kehadiran dan juga kuasa Tuhan karena virus ini yang tidak dapat dihapuskan lagi. Ya, sebagai manusia, selagi kita dalam dunia ini, masalah tetap ada. Tetapi cara kita mengatasinya adalah berlainan. Dan untuk saya, untuk hidangan laksa saya kali ini, saya akan menyediakan hidangan itu untuk Anda. Bagi saya, kalau saya dalam kegelapan, saya datang kepada Yesus, saya merenung tentang kehidupan. Dan sebagai Franciscan Sisters, kami ada doa khas yang disebut Pray Before the Crucifix. Saya mengambil doa itu sebagai doa pribadi saya. Doa itu berbunyi begini: Most High, Glorious God, enlighten the darkness of my heart, and give me, Lord, a correct faith, a certain hope, a perfect charity, sense and knowledge, so that I may carry out your holy and true command. Amen. Jadi doa inilah salah satu doa yang senantiasa mencerahkan pikiran saya. Bagaimana untuk terus melayan dan menghidupkan iman Yesus di dalam diri saya. Selain itu, saya juga mempunyai sebuah atau satu salib Yesus yang tergantung dalam diri saya, di dalam hati saya, kemana saya pergi saya bawa, ada bersama saya. Lambang cinta kasih Allah yang luar biasa untuk saya. Cinta kasih Tuhan Allah ini sangat besar. Dia mengutuskan putranya Yesus untuk menunjuk jalan kepada saya. Yesus menderita dalam ministrinya. Akhirnya Yesus mangkat, mati di atas kayu salib karena ministrinya juga. Tetapi Yesus tidak berhenti di sana. Dia juga memberi keharapan kepada saya. Di dalam kegelapan, di dalam kesusahan, kesukaran, kerumitan, kepahitan hidup, Yesus menunjukkan jalan kepada saya. Karena dia sendiri telah
beritahu kepada kita. Dialah jalan kebenaran. Dialah jalan kehidupan. Ikutilah dia, patuhilah dia. Jadi, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, karena cinta kasih Tuhan inilah yang memberi saya kekuatan. Salib ini yang mencerahkan kehidupan saya. Segala masalah tidak ada yang tidak dapat diatasi, karena saya memiliki Yesus ini. Dan saya percaya Yesus tidak pernah membiarkan saya menderita keseorangan. Dia ada bersama saya seperti yang telah dia beritahu dalam Injil, ya, dan berita baiknya. Dia tak akan meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama saya. Sebab itu salib ini sangat berharga untuk saya dan renungan yang sangat memperkaya kehidupan saya. Dan saya pasti juga untuk Anda di luar sana, seandainya Anda keliru dengan kehidupan Anda, lihatlah salib Anda. Saya pasti Anda memiliki satu salib kegemaran Anda. Lihatlah, renunglah, pandanglah muka Yesus di sana. Di dalam penderitaannya, Yesus menunjuk jalan kehidupan untuk kita. Masih ada harapan untuk kita menarangi segalanya. Dan itulah hidangan laksa saya untuk jiwa kita semua. This is Sister Catherine Umeng dari Sister of St. Francis of Sarawak, serving you your laksa, the best ever laksa. Selamat menjamu selera, happy eating, and holy living. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Bye.